Perkenalkan saya Ibu Dr. Anda Loide Simanulang, guru SMA Negeri 1 Labuhan Deli, juga guru SMA Swasta Metodis 3 Medan. Saya guru geografi yang mengajar di dua sekolah dan sering membimbing anak-anak di dalam olimpiade geografi. Di dalam belajar geografi ada tiga hal yang bisa ikut olimpiade. Satu, khusus mengenai olimpiade geografi. Yang kedua, bisa ikut olimpiade geoscience atau kebumian. Dan yang ketiga adalah astronomi. Kebetulan anak-anak yang kita bimbing, yang saya bimbing itu sudah mendapatkan medali mulai dari tingkat kabupaten, provinsi, nasional, bahkan internasional. Sesungguhnya saya ibu guru yang nggak banyak membimbing mereka, tidak. Tetapi mereka sendirilah yang mau belajar, memotivasi diri sendiri, dan mau belajar sendiri untuk meningkatkan dirinya sendiri. Satu hal motivasi yang sering ibu bilang sama mereka, berubahlah dari si kupu-kupu yang jelek, si ulat yang jelek, dan menjadi kupu-kupu yang cantik. Dengan apa? Dengan memotivasi diri sendiri, berubah, dengan memaksa diri, berubah diri, dengan inspirasi sendiri, mau mencari informasi sendiri untuk lebih maju. Akhirnya kalau sudah si kupu-kupu yang cantik, maka dia akan disenangi. Terbukti dengan anak-anak yang lulus olimpiade, sudah pernah anak bimbingan ibu yang lulus olimpiade kebumian atau geoscience yang menjadi dapat medali emas pada nasional, sudah kuliah di ITB. Dia kuliah di ITB dan sudah mau tamat. Ya. Dan yang terakhir ini tahun 2019 itu, Payola yang sudah olimpiade geografi, bahkan sudah mendapat medali emas internasional. Anakku Payola, kami tidak pernah belajar secara langsung. Karena apa? Dia jauh lebih hebat. Karena apa? Karena dia sudah memang suka belajar, suka membaca buku sendiri, dan cari tahu informasi-informasi. Jadi, para siswa ataupun yang lain, jangan terfokus kepada guru. Guru itu sangat terbatas. Tapi, maulah belajar mandiri dan juga hanya mau berkonsultasi dengan baik. Cari tahu apa yang belum diketahui. Dan apa yang sudah diketahui, berbagi kepada orang lain. Karena di saat berbagi, kita lebih mengingat apa yang sudah kita pelajari. Sekian dulu saya kira. Kepada saudara-saudaraku semuanya. Dah.